Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my first video. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Marisa Aprilyani dari kelas 10 MIPA. Jadi dalam video kali ini saya akan mewawancarai kepada ibu saya sendiri mengenai tentang pengolahan makanan dari bahan baku nabati. Nah, jadi sekarang di samping saya sudah ada ibu saya. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina, ibu dari Neng Firda Marisa. Jadi kali ini ibu akan membuat apa? Berhubung ada pisang, jadi kali ini ibu bakal membuat pisang goreng atau pisuke. Bisa disebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan alat-alatnya? Bahan-bahan yang dibutuhkan, pertama tentunya pisang sebanyak yang kalian mau. Lalu susu, keju, dan margarin. Alat-alatnya pisau, perut dan keju, dan wajan. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman, kita bakal membuat pisang goreng atau pisuke. Untuk cara pembuatannya langsung kita praktekin nanti. Tonton sampai habis ya. Halo semuanya, bertemu lagi. Nah, sekarang kita ke tahap yang ketiga adalah cara pembuatannya. Langsung aja yuk. Baiklah, yang pertama siapkan dulu pisang 5 buah, lalu kupas. Setelah dikupas, lalu dibagi dua. Masak hingga matang. Lalu balikin kalau udah matang. Thank you.
tunggu sampai matang. Ikat ya. Langkah selanjutnya, beri susu. Setelah diberi susu, lalu beri ini keju. Setelah diberi keju, lalu beri ini meses yang terakhir. Nah, ini sudah. Nah, jadi teman-teman, pisang kejunya sudah jadi ala Mama Fita.